Ini dimakan codot nih, codot ya. Codotnya benar-benar nih, tapi udah matang berarti dia. Udah matang ya. Tuh lihat. Sirsak madu dimakan codot. Kalau sirsak biasa tidak mungkin dimakan codot. Karena dia asem rasanya, tapi karena ini manis, ini bukti fakta bahwa ini sirsak madu. Karena manis. Saya berada di atas pohon, anak-anak tuh di bawah. Ini jauh, di zoom ya. Nah, kita berada jauh di atas pohon sebenarnya ya. Sehingga agak susah nih pegang kameranya nih. Coba kita intip yang lain, coba lihat. Wah, nah ini dia, ini wah goyang-goyang. Saya lagi ngambil. Nih, udah matang. Tangkap nih. Ya lihat nih, sampai ke bawahnya jatuhnya. Jatuh ya. Ya lihat, dicorot nih. Tuh, zoom gak? Di zoom gak? Zoom, Bi. Jangan di zoom sekarang. Di sini, yeay. Ya nih, lihat nih. Ya. Tangkap. Teman-teman, luar biasa sirsak madu. Saya kira kita sudah mengambil sirsak, dan ini sirsak-sirsaknya itu bawah-bawah pohon-pohon rendah-rendah sudah berbuah ya, rendah tapi berbuah. Nah ini sirsaknya ya sahabat-sahabat ya, tuh ini sirsak madu pendek loh. Tuh. Oke, bawah. Sirsak pendek berbuah. Barusan kita ngambil. Coba kamu bisa berdiri di situ. Ya. Tuh lihat. Ya, pegang. Tuh, bisa dipegang. Nah, ya, jangan tangannya jangan halangin.
tangan satu yang ngalanginnya gitu. Ya begitu, bisa dipegangin ya. Ya, terus yang itu pegang bawah. Ya, supaya pemirsa tahu bahwa sirsak ini pendek-pendek udah berbuah. Mantap. Ya. Ini gede banget. Berbuah juga ya. Mantap. Oke. Ya, ini berbuah. Oke, sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.